Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Masjid Al-Muhammadiyah Gua Gajah Harukulih, barisan jawatankuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, hadirin Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT kerana izinnya pada hari ini tuan-tuan, 16 November bersamaan dengan 27 Safar, dapat sama-sama kita bertemu kembali, dapat sama-sama kita solat maghrib berjemaah, dan dapat sama-sama kita meneruskan pengajian mingguan kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, hari ini tuan-tuan, rezeki ataupun murah rezeki, hujan pun turun tuan-tuan, dan hujan tu rahmat tuan-tuan, dan cuma kita lah, tangan-tangan kita tu kena tu menyebabkan banjir dan sebagainya, dan longkang-longkang, dan apa tu parit-parit tak dalam, buang sampah dan sebagainya, dan pembangunan pun banyak sekarang ni, taman keliling. Dan cuma itu jadi, tengok balik muasabah balik apa yang berlaku apa masa terdekat ni. Cuma tuan-tuan, pada hari ini tuan-tuan, kita tengok balik tajuk kita hari ini tentang bab fiqh solat, tajuk ketiga tuan-tuan, iaitu bab pecahan kecil ni, iaitu larangan keras menunda solat asar. Ha, tuan-tuan, cerita hari ini ni ada satu hadis, dua tiga hadis berkaitan orang yang menunda solat asar ni, kan? Dia tunda sembahyang juga tapi dia lewat-lewatkan. Sat lagi lah tajuk ni pun bukan kata solat lain tak boleh tunda apa, boleh buat abai tak, tapi kalau asar ni berat lagi tuan-tuan. Kalau zuhur kita duk buat lengai, maghrib buat lengai, mai asar ni buat lengai, bertambah-tambah lagi azab dia, akibat dia bila kita tunda solat asar. Tu tajuk kita hari ni tuan-tuan. Jadi umumnya semua solat tak boleh kita lengai, tak boleh kita tunda, tak boleh kita alpa. On time azan kena sembahyang. Cuma dalam minggu ni, dalam hari ni, kita tengok balik apa hadis, apa larangan tentang orang yang menunda solat asar tuan. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni tuan, kita tengok sikit ulang kaji, iaitu tentang bab solat. Sambung pada minggu lepas hari tu ni, kita tengok macam mana nak bangkit pada apa tu, duduk sujud kan, sujud dua, antara dua sujud, sujud kali kedua nak bangkit. Kita hari tu ni ada dua tiga cara. Dua buatlah ni terus bangkit. Boleh tak? Boleh. Nabi pernah buat. Cuma selalunya rakaat ganjil, rakaat pertama dan ketiga ni, Nabi akan tekan tangan dia bertumpu sebelum bangkit. Macam mana? Tumbuk dulu bangkit. Ataupun kepal apa tangan ni, kita tahan tapak tangan ni baru kita bangkit. Selalu Nabi buat lagu tu. Dan mazhab Syafi'i pun setuju, dan dia pun buat kan. Dia suruh kita buat anjuran. Tapi mazhab Syafi'i kita di Malaysia kita ni jarang nampak orang buat lagu tu. Jarang-jarang. Sedangkan itu sebagai daripada anjuran mazhab Syafi'i. Kan, tapi apa ni? Kita cuba buat kan. Bila buat lagu tu pun, kalau tengok dalam sisi logiknya, sakit lutut sebagainya pun tak apa-apa nak sakit. Sebab apa? Kita tekan tangan bangkit. Tak lutut-lutut kita bangkit terus kan. Dan badan besar sebagainya tu, jadi itu dia punya kelebihan lah. Dia punya apa tu ni, di sebalik hadis tu. Cuma hadis ni logik tak logik, kalau ada Nabi buat, kita samyak nawa ta'na tuan-tuan. Okey, tajuk hari ni tuan-tuan, macam mana pula duduk tasyahud awal. Tasyahud ni bahasa Perlis kita ni beri tahiyat, bahasa Melayu kita tahiyat awal. Tapi dalam Arab ni tasyahud, dan tasyahud awal ni tahiyat awal. Tengok macam mana duduk tahiyat awal. Tata cara tasyahud awal. Setelah mendapat dua rakaat, diwajibkan untuk duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal dilakukan dengan posisi iftirash. Telapak kaki kiri dibentangkan dan diduduki, sementara telapak kaki kanan ditegakkan. Okey, duduk lagu ni, kalau dalam bahasa Arabnya, iftirash. Duduk iftirash, tahiyat awal. Kalau tuan-tuan duduk punggung terus ke lantai, kaki tangkat tu tawaruk. Itu duduk tahiyat akhir.
Kalau macam ni, iftiraj nama dia. Dalam bahasa Arab dia, iftiraj. Ha, jadi, macam mana rakaat kedua tu, kan kita apa tu, tahiyat awal tu, duduk macam ni, tuan-tuan. Jadi, tahiyat, bila nak duduk tahiyat, rakaat sembahyang sunat pun boleh duduk lagu ni. Tanpa duduk tahiyat akhir tu, boleh. Dan duduk tahiyat akhir pun boleh juga. Ha, cuma bila Nabi ni rakaat kedua ni, kalau rakaat yang solat dua rakaat, dia akan duduk macam ni. Kan, iftiraj, tuan-tuan. Ha, kita pergi lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada salah seorang sahabat. Jika kamu duduk di tengah solat tasyahud awal, duduklah dengan tumaknina. Bentangkan pahamu yang kiri, kemudian baca tasyahud. Hadis riwayat Abu Dawud. Okay. Kemudian tuan-tuan bila duduk lagu ni, punggung kita tu kan, kaki kiri tu punggung kita duduk. Kaki kanan kita angkat. Jari tu kalau boleh tekan semua jari sebaik mungkin. Ya. Kalau tak boleh juga, kan, ibu jari tu tekan. Kan. Kalau ibu jari pun tak boleh, ha, letak apa tuan. Cuma ranking dia buat semampu boleh dulu tuan. Kan. Itu yang Nabi anjurkan. Akan tangan kanan di atas paha atau lutut kanan dan tangan kiri di atas paha atau lutut kiri. Dengan posisi telapak tangan dibentangkan dan jari-jari menghadap kiblat. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Turmudi dan yang lainnya. Okey, jari-jari ni tuan, yang belah kiri ni kita letak pun dia ke arah kiblat. Kan? Kalau saya tunjuk, saya pun wani tuan, kaki tak pernah lega lagi. Dia main gaut tu ada lagi sikit tuan, tapi saya cuba buat sikit dah. Kan, contoh tuan. Okey, sebelum ni. Ini dulu tadi kan. Okey. Ni kiblat. Kalau nak letak kan ni, kita mau bawa. Bawa kita buat kan. Posisi siku sejajar dengan paha, artinya siku tidak dibentangkan ke samping. Sahabat Wa'il bin Hujur menceritakan, waja'ala hadda mirfaqihil aymani ala fakhidhil yumna. Ketika duduk tasyahud, beliau memposisikan ujung siku kanannya di atas paha kanan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Okay, jadi kalau siku kita tu ada atas sebaris dengan paha kita, betih kita, paha kita tu, tak boleh kita buat lagu tu. Ha, dia ganggu orang sebelah tuan. Dari semain macam tu, kita pergi sengit, pergi kena orang sebelah dah. Dia paha kita, jari-jari pun, apa tu siku pun atas paha kita. Dia tak pergi lanjut, pergi border orang, panggan orang. Itu yang tepat tuan. Semain seorang tak ada masalah. Semain ramai-ramai tu, kena disinggung orang kita ni. Kan? Ha, jangan. Kalau kita buat sakit ke, nak sengit ke apa, tu sakit lain. Ini buat semain yang kita mampu tuan. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membentangkan kedua sikunya, namun sejajar dengan paha beliau, sebagaimana keterangan Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Dianjurkan untuk mengisyaratkan jari telunjuk kanan ke arah kiblat dari awal duduk tasyahud atau ketika mulai membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Karena isyarat jari telunjuk tersebut dilakukan mengiringi doa. Okey, kita dah buat dengan kebanyakan kita. Bila mai at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah kan. Asyhadu an la ilaha illallah berangkat. Kan kita jawab jari. Kan kita buat itu. Betul tak? Boleh buat lagu tu. Kau tu dah nampak nanti pula ada orang sebelah pula. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah daripada awal dia angkat dah. Pun sahih juga. Sebab apa baca tahiyat ni angkat jari ni ketika doa. Dan at-tahiyyatu pun dah doa dah, mula doa dah. At-tahiyyatul mubarakatu sampai habis. Boleh kita angkat jari daripada awal. Ataupun kalau tuan nak pegang yang asyhadu an la ilaha illallah, angkat jari pun boleh. Yang kata ini salah, yang ini salah. Dua-dua sahih. Cuma dalil yang ketiga pula ada. Ustaz tengok dia ni, at-tahiyyatul mubarakatu salawatut thayyibah. Tak berhenti sat, dia gerak tuan. Jangan marah dia. Ada dalil juga gerak-gerak jari.
Cuma kau macam ni, jangan buat bulat dulu. Dia atas ke bawah. Janganlah juga, dia tak berhenti set. Ini salah faham juga. Dia gerak ke jari ni. Cuma ustaz, saya ustaz semayang kawan saya ni duduk kok jari. Mengganggu saya semayang. Tak khusyuk. Ada dalil yang kedua pula. Dia kata, semayang ya. Tengok tempat sujud. Berdiri, tengok tempat sujud. Rukuk, tengok tempat sujud. Sujud pun tengok tempat sujud. Tapi bila tahiyat at-tahiyatul mubarakah tu, ada hadis sahih kata, mata bukan tengok tempat sujud. Tengok jari kita. Kata-kata ni, jari kita tengok. At-tahiyatul mubarakah tu, sampai habis. Tak ada isu, tengok jari ke imam, tengok jari kawan, kiri, yang tu jadi memang tak khusyuk tu. Jangan berhormat kan, Islam ni ada jalan keluar dia. Dan itu dalil tu sahih, ada juga kan, boleh buka jari. Cuma bila jalan keluar, dia ada dalil yang kuat pula. Kita mungkin tak rasa apa, tapi iblis syaitan dia sakit. Ada hadis sahih kata apa, seolah-olah memukul mereka lebih sakit daripada besi tu tuan. Kita tak sakit lah, kita degak jari lah. Tapi iblis syaitan ni, dia sakit tu tuan. Dan kita belajar lagi, kita akan tahu. Oh, punya satu, dua, tiga. Oh, yang kita mazhab di Malaysia kata ni, mazhab Syafi'i. Cenderung pada asyhadu an la ilaha illallah angkat. Kita sokong. Tak ada masalah. Dari sahih. Kan? Ni bagi orang yang tengok pula. At-tahiyyatu lillah angkat dah. Pun sahih juga tadi kata. Sebab memang Nabi. Sahih. Kalau gerak jari pun, Nabi pernah gerak jari. Kita faham lah. Ini keluasan dalam agama di situ. Nah, kita pergi lagi. Dasarkan keterangan dari sahabat Wa'il bin Hujur. Thumma rafa'a isba'ahu faru'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Kemudian beliau berisyarat dengan jari beliau. Aku melihat beliau menggerakkan jari beliau dan berdoa ketika berisyarat. Nampak? Dari ini aku lihat Nabi menggerakkan jari dia. Gerak macam nak angkat tu gerak sekali. Menggerak-gerak jari dia. Gerak jari ni apa? Berulang-ulang kali. Berapa banyak? Wallahu'alam. Kan? Kita pergi lagi tuan-tuan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disohihkan oleh Al-Albani. Sebagian ulama menjelaskan, dianjurkan untuk memulai isyarat dari awal tasyahud, karena lafaz at-tahiyat merupakan mukaddimah doa. Jadi bapa, ada yang kata, daripada awal lagi dah, at-tahiyatul mubarakah tu angkat dah. Nah, kalau nak dia gerak jadi awal pun, gerak jadi awal dah. Sebab at-tahiyat pun dah doa dah. Dah mula doa. Boleh kita gerak jari dah. Dianjurkan mengarahkan pandangan ke arah isyarat telunjuk. Berdasarkan keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika menceritakan cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asyara bi isba'ihi allati talil ibhama fil qiblah wa rama bi basarihi ilaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan jari telunjuknya ke arah kiblat dan beliau mengarahkan pandangannya ke arah jarinya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disohihkan oleh Al-Albani. Ini Ibn Umar. Jadi Ibn Umar kata apa? Nabi dia menggerakkan jari dan mengarahkan pandangan. Apa? Jari itu ke arah kiblat. Di kiblat turun. Pergi tangkat bawah tu je. Turun tinggi sikit tu kan. Kalau bawah, kiblat kita bawah. Sana kiblat. Jadi tepat arah kiblat. Kita beralih semayang. Kan? Mahari semayang. Tak perasan tu. Lepas itu cuba kita perhati tu kan. Kita angkat tinggi sikit tu kan. Kemudian Nabi pandangkan mata dia ke arah jari telunjuk dia. Ada jawapan tuan. Jadi bila kita belajar, seronok. Sebab tu bila kita belajar, dia akan main khusyuk tahu yang ni buat sebab apa Nabi buat lagu ni. Ni oh, ada pilihan. Yang ni apa dia? Yang ni apa dia? Dan kita pun tak kalik semayang. Ni duduk kalik tu semayang. Oh, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Balik tu buat hari-hari kan. Tak tahu mana-mana kadang-kadang tu. Ha, jadi kita balik-balik. Kita belajar tuan. Kita kena master. Bukan kata degree lah. Bukan kata diploma. Semayang ni master. Daripada tadika dulu sampai lah umur kita. PhD dah kan sepatutnya. PhD 5 tahun. Kita sebenarnya berapa tahun tuan? 20 tahun, 30 tahun dah. Sebenarnya kita kemas. Dah tahu dah tuan. Kita pilih. Cara mengisyaratkan telunjuk ketika tasyahud. Ada dua cara. Yang pertama, jempol disambungkan dengan jari tengah. Sehingga membentuk lingkaran. Berdasarkan keterangan Wa'il bin Hujur. Okey. Cara pertama tuan, kita genggam. Ini pertama, ada hadis sahih. Hadis yang kedua tuan, kita buat bulatan macam cincin. Ambil jempol kalau pasal Arab, pasal ini dia jempol. Kita buat bulatan. Buat lagu ni pun boleh. Ini cara yang kedua. Ketika duduk tasyahud, beliau memposisikan ujung siku kanannya di atas paha kanan. Kemudian beliau membentuk lingkaran dengan dua jarinya, lalu berisyarat dengan jari telunjuknya. Hal ini berdasarkan hadis, riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. An-Nasa'i, Abu Dawud, sahih. Boleh kita buat bulatan ni.
Kalau kita nampak lagu ni pun ada hadis sahih tidak segi tuan. Cara kedua menggunakan tiga jari, yaitu kelingking, jari manis dan jari tengah digenggam, kemudian ibu jari diletakkan di atas jari tengah. Berdasarkan keterangan dari Az-Zubair bin Awam, wa asyara bi isba'ihi syababa wa wad'a ibhamahu ala isba'ihi al-wusta. Jadi kalau yang tadi ni kan, mana genggam semua jari tiga ni kan, kita buat law ni. Hari tu. Tu pun sahih juga. Ijlas tuan. Kita betul seorang Nabi belajar hadis ni, dia tahu oh ini Nabi pernah buat. Ni Nabi ni pernah buat. Cuma ulama ni kata mazhab Syafi'i dia setuju genggam semua. Tapi kalau mazhab lain dia kata bulatan. Kita duk boleh ni selagi mana ada hadis sahih Nabi pernah buat, kita boleh beramal. Kan? Yang nak genggam pun boleh, nak buat bulatan pun boleh, nak gerak jari pun boleh, nak angkat asyhadu an la ilaha pun boleh. Kan kita ada kekuasaan di situ. Jadi bila buat lagu tu kita amal semua sunnah Nabi. Kan hadis sahih. Selagi ada hadis sahih kita beramal tuan. Tak ada masalah. Bahkan bagus pula menghidupkan sunnah-sunnah yang dilupakan. Kan kita pergi lagi. Beliau berisyarat dengan jari telunjuknya dan beliau meletakkan jempolnya di atas jari tengahnya. Hadis riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Kita pun sebab apa kita pegang yang kata bulatan, kalau kita genggam semua, Imam Syafi'i pun dia ambil hadis Muslim kuat. Tuan nampak. Jadi kita sonok boleh buat lagu ni. Memang tadi apa tu Usufian kata, yang ni Anasai kata, yang bila main lagu tu, yang ni Muslim kata. Jadi jelek tuan-tuan. Dalam riwayat lain dari Ibnu Umar, wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara bi isba'ihi allati talil ibham. Beliau menggenggam seluruh jarinya dan beri isyarat dengan jari telunjuknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi okey, dalam bab ni jelas dah duduk. Cuma okey lagi. Kita pergi yang kedua tentang bacaan duduk tasyahud awal. Apa pula bacaan Nabi ketika duduk tahiyat awal? Bacaan pertama, hadis ni mai pada mana? Bacaan kedua mai pada mana? Kita tengok sini, oh aku pernah dengar mau ni baca, oh ini tak salah, ini betul. Oh yang ni tak pernah dengar, ini mai mana? Jadi tengok, betul tak betul atas semua pada dalil tu kan. Bacaan duduk tasyahud awal. Bacaan ketika duduk tasyahud awal ada dua. Bacaan tasyahud dan bacaan solawat. Okey, tahiyat awal ni tasyahud awal ada dua. Bacaan tahiyat tu sendiri dengan solawat ada dua bahagian tuan. Kita tengok. Bacaan tasyahud hukumnya wajib. Berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Idza qa'adtum fi kulli raka'ataini faqulu at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat." Jadi bila semayang tuan memang kena baca tahiyat awal. Kemunapun at-tahiyatu mubarak itu sampai habis tu kan yang awal itu. Apabila kalian duduk setelah mendapat dua rakaat, ucapkanlah at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Hadis riwayat Ahmad An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sedangkan bacaan solawat ketika tasyahud awal hukumnya anjuran dan tidak wajib. Pokoknya tuan yang kata Allahumma salli ala Muhammad dan sebagainya tu tak baca pun boleh tuan. Nak baca pun boleh. Dia bagi orang yang tak baca dia yang kata salah. Cukup untuk at-tahiyatul mubarakah tu sampai tengah tu saja. Cuma nak salawat boleh nak baca salawat. Kalau kita nak baca silakan yang nak baca. Yang tak baca pun boleh. Sebab sekadar cukup untuk tahiyat awal itu saja. Bagaimana keterangan Imam Ibnu Utsaimin dalam syarah Muntaqal Akhbar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berbagai macam lafaz tasyahud. Sikap yang benar adalah mengamalkannya secara bergantian agar kita bisa mengamalkan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melestarikannya sehingga tidak dilupakan. Berikut beberapa bacaan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kita tengok lagi apa sahabat dengar. Sahabat ni dengar Nabi baca macam ni. Tahiyat ni pula macam ni dan sebagainya tuan-tuan. Yang pertama bacaan tasyahud Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku bacaan tasyahud sebagaimana beliau mengajariku surat Al-Qur'an. Bacaannya at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat.
Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bacaan tasyahud Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami bacaan tasyahud berikut. At-tahiyatul mubarakat, as-salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Bacaan tasyahud Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa tasyahud berikut. At-tahiyatu lillahi shalawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Okay, saya ambil 3 contoh bacaan. Ada banyak lagi. Ada 5, 6, 7 bacaan ketika di tahiyat awal. Itu bacaan dia contoh. Tapi dari sisi orang ini, akhir sekali, tasyahud awal ni kita terlupa. Allahu Akbar, rukuk semua sujud. Main nak bangkit tu kena sepatutnya duduk. Tahiyat awal. Tiba terbangkit, toy. Macam mana nak buat tuan? Ada jawapannya tuan. Bila kita terlupa, tahiyat awal tuan. 2 catatan untuk tasyahud awal. Wajibkah membaca sholawat ketika tasyahud awal? Ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca sholawat ketika tasyahud awal. Pendapat pertama, wajib membaca sholawat ketika tasyahud awal. Ini adalah pendapat kedua Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana yang beliau tegaskan dalam kitab Al-Umm. Jadi pertama tu Imam Syafi'i kita kena baca salawat tuan. Itu pendapat yang pertama. Kita pilih lagi. Imam Asy-Syafi'i bahkan menegaskan orang yang tidak membaca salawat ketika tasyahud awal karena lupa, maka dia harus sujud sahwi. Siapa yang tak baca kerana terlupa dia kena sujud sahwi. Itu pendapat Imam Syafi'i. Kan jelas tak? Kita pilih lagi. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Hubairah Al-Hambali sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Al-Ifsah. Imam Ibn Baz dalam fatwa beliau dan Imam Al-Albani dalam sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat kedua, ketika tasyahud awal, hanya membaca bacaan tasyahud sampai 2 kalimat syahadat dan boleh tidak ditambahi sholawat. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Yang kedua ni, nak baca sampai syahadah tadi saja. Kemudian nak sambung pun boleh, nak sambung. Ini pendapat ramai ulama tuan. Di sini di antaranya An-Nakhai, Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishaq bin Rahuyah. Pendapat ini yang lebih kuat dalam madhab Syafi'iyah dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Insyaallah, pendapat kedua inilah yang lebih kuat karena beberapa pertimbangan. Okey, jadi tuan ada 2 cara tadi. Tahiyat awal at-tahiyatul barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, kita salat kepada Nabi. Cuma nak baca tu pertama kena baca. Kan Imam Syafi'i suruh baca al-umm kata. Kalau terlupa kena sujud sahwi. Tapi tempat kedua orang kata tak payah baca pun apa, cukup sekadar asyhadu an la ilaha illallah saja. Kemudian kan sebab apa yang kedua ni lebih tepat? Kita tu dalil yang pertama ni. Yang pertama, makna zahir dari hadis di atas di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengajarkan bacaan tasyahud dan bukan solawat. Kalau tengok pun dalam cerita-cerita dalam hadis ni lain, dia macam tahiyat saja. Tak ada yang kata salawat tadi tuan. Itu kekuatan yang pertama. Yang kedua, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk ringan ketika tasyahud awal sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Jadi sifat duduk tahiyat awal ni tak lama, sat saja. Dia baca dia pendek, tak panjang. Jadi dia kata,
Bila ada dua-dua orang kata, saya setuju kata, nak kena salawat juga. Silakan, tak ada masalah. Tak, cukup sekadar tahiyat dengan apa tu syahadah tadi. Pun boleh tuan. Tak ada masalah tuan. Dan yang ketiga, terdapat hadis yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tasyahud dalam duduk tasyahud awal dan beliau tidak berdoa. Orang yang lupa tasyahud awal. Senang lupa kan? Ada dua keadaan untuk orang yang lupa tasyahud awal. Yang pertama, dia teringat ketika proses berdiri menuju rokaat ketiga atau sebelum berdiri sempurna. Dalam kondisi semacam ini, dia harus kembali untuk melaksanakan duduk tasyahud awal dan tidak ada kewajiban sujud sahwi. Okey, kukuklah sekali lagi. Jadi selepas ni, untuk imam main rokaat tu, dia bangkit. Dia bangkit. Imam makmum ni tak? Sepertinya tu tahiyat awal. Dia bangkit sekarang. Dia teringat. Aku nak tahiyat awal lagi ni. Dia duduk balik. Tak perlu kita sujud sahwi. Kan? Sebab apa? Dia bangkit tak habis. Kek kedua ni macam mana pula? Dia tak kek kedua ni. Yang kedua, dia baru teringat setelah berdiri sempurna di rokaat ketiga. Pada keadaan ini, tidak perlu kembali duduk tasyahud. Kemudian melakukan sujud sahwi sebelum salam. Kalau dia bangkit dah tegak tadi, Allah tak ada apa, kena sujud tahiyat awal. Tak perlu dia kalut tu balik. Sebab dia dah bangkit, tegak dah. Habis tegak ni, dia teruskan semayang dan sebelum bagi salam tu, sujud sahwi tuan-tuan. Itu cara dia tuan-tuan. Ilnya, hadis dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah langsung bangkit setelah rakaat kedua salat duhur dan tidak duduk tasyahud. Setelah selesai tasyahud akhir, beliau sujud dua kali kemudian salam setelah sujud sahwi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi bila dia bangkit tegak tadi, dia tak perlu duduk balik. Yang makmum perlu subhanallah bagi tahu. Oh kata dia tu terlupa. Oh dia buat teringat. Tapi tindakan dia tak boleh turun balik. Dia teruskan sembahyang sampai habis tahiyat semua kan. Dia sujud dua kali baru dia bagi salam kanan dan kiri. Tu jawapan dia. Kan lagi ni dalam bab tasyahud awal, bangkit terus. Kalau dia bangkit tak ada terus, tak ada tegak, tak ada sempurna dan teringat, dia turun balik. Tak perlu sujud sahwi tuan. Okey, tapi kita asal tuan 756. InsyaAllah awal lagi. Okay. Yang tajuk, okey, dalam minggu depan kita akan sambung pula nanti. Bangkit rokaat ketiga, keempat, apa bacaan rokaat ketiga, keempat. Kemudian tahiyat akhir. Dan akhir nanti pula, macam mana bagi salam. Salam ada banyak jenis. Satu, dua, tiga, empat, lima jenis salam. Yang mana, dan itu contoh pada kita tuan-tuan. Okey, untuk tajuk hari ni tuan-tuan. Tajuk minggu lepas ni, larangan mengulang solat fardu dua kali. Kalau tuan ingat balik, minggu lepas kita main, tak boleh ulang solat yang sama dua kali. Solat maghrib dah tiga rakaat. Ish, seronok sembahyang maghrib kan ni. Bangkit pula lagi dia penyuruh ni. Buat maghrib yang sama pula tiga rakaat. Tak boleh, haram dosa. Cuma ada Nabi hebat pula. Kita sembahyang berjemaah contohnya. Main seorang tu baru sampai. Kita dah bagi salam dah. Tok Imam pun pusing belakang. Dia baru main. Tak mula lagi sembahyang. Ada Nabi kata apa? Nak pahala tak? Sebagai sahabat? Nak. Pi bermasbuk. Apa? Berimamkan dia. Kita jadi imam, dia jadi makmum ataupun dia imam, kita makmum. Nah bagi dia tu pahala berjamaah. Boleh ulang balik. Tapi ulang tu niat kita bukan solat maghrib tadi. Solat sunat nafilah. Nafilah ni solat sunat. Apa saja kan? Aku sembahyang. Sebab solat sunat ni dia lintasan hati. Tak boleh kata usalli fardhu sunati, apa tu nafilah ke, usalli sunati qada'an ke apa, tak ada. Solat saja tuan-tuan. Kan tambahan. Kan solat sunat. Kan itu dia tuan-tuan. Jadi tiga rakaat, tiga rakaat lah. Kalau dia buat insya empat, empat lah. Tak ada masalah. Itu tajuk minggu lepas. Boleh kita ulang balik. Okey, ini tajuk minggu lepas. Tajuk hari ini, tuan. Bab fiqh ini, larangan keras menunda solat asar. Macam mana? Pertama, peliharalah semua solatmu. Dalil pertama ni, Allah sendiri beritahu dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Itu ayat 238. Pertama, kena jaga solat. Solat apa? Solat wajib kita. Lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kena jaga. Dan peliharalah solat wusta. Dalam lima-lima tu Allah suruh buat. Tapi Allah sebut pula satu ayat pula. Dan peliharalah solat wusta. Tambah lagi satu solat. Wusta. Dengar dengan wusta ni.
Berdirilah untuk Allah solat dalam solatmu dengan khusyuk. Pertama, jaga solat kamu 5 waktu. Ayat kedua tu, jaga solat wusta dan solatlah berdiri dengan khusyuk. Ada 3 benda tuan-tuan. Kita pergi lagi tuan-tuan. Ini dalil Al-Quran surah Al-Baqarah. Menurut pendapat yang paling tepat, yang dimaksudkan dengan solat wusta tu solat apa tuan-tuan? Dalam ayat ini adalah solat asar. Asar ni dalam hadis kata jaga solat wusta. Wusta ni solat asar. Kan? Hal ini berdasarkan hadis Nabi, iaitu selepas terjadi perang Ahzab. Yang mana tuan-tuan, dalam dalilnya hadis Muslim, mereka kaum kafir Quraisy telah menyibukkan kita dari solat wusta, iaitu solat asar. Di perang, perang sampai delay sepatutnya masuk waktu asar. Tak semayang lagi sahabat-sahabat. Duk perang lagi. Perang. Katakan kita bahasa kita ni, pukul yang masuk asar 4:30 tadi. Kan? Tak habis perang lagi. Pukul 5, pukul 6. Main hujung-hujung, 6:30. Nak main hujung-hujung, baru nak boleh semayang. Jadi, Nabi Ahmad apa? Mereka kaum kafir Quraisy ni menyibukkan kita daripada solat wusta. Solat asar. Jadi kita faham, solat wusta tu solat asar. Okey. Balasan bagi orang yang menjaga solat asar. Okey, sebelum kita pergi tengok apa larangan, apa akibat, kita tengok ganjaran orang yang jaga solat asar. Apa kelebihan? Apa pahala dia? Pertama, hadis sahih itu Muslim, sesungguhnya solat ini solat asar pernah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Rupa-rupanya tuan-tuan, solat asar ni, solat petang ni, sebelum Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu dah buat dah. Semayang asar. Macam mana semayang, berapa rakaat? Wallahualam. Itu kafiat, itu cara mereka tuan-tuan. Dan ikut syariat Nabi-Nabi mereka. Cuma dalam dalil ini, orang terdahulu pun dah buat solat asar. Namun mereka mengiyakannya. Mereka buat, tapi mereka main-main. Buat acuh tak acuh, semayang tak semayang, lewat-lewat semayang asar. Tu. Orang terdahulu pun dah ada dah. Tapi mereka mengabaikan. Barang siapa yang menjaga solat ini, maka baginya pahala 2 kali lipat. Tuan-tuan, pahala solat asar ni 2 kali lipat. Kalau kita tengok dalam hadis lain, semayang berjemaah 27 pahala. Dalam hadis kedua pula 25 pahala. Kata-kata main semayang contohnya, asar tadi 27 pahala. Contoh, ganjaran. Kan? Kali lipat. Tapi kalau tengok dalam dalil ni, diganda jadi 2 kali ganda. Wallahualam. 27 kali 2 lah kalau kita tengok dalam bahasa logik kita. Bab kiraan Allah nak bagi, itu hak Allah. Allah kira. Biar. Itu hak Allah. Kita ni ibadah, tuan. Cuma kelebihan semayang asar ni 2 kali lipat, tuan. Kalau semayang di rumah, seorang-seorang, 2 pahala kata contoh. Dapat 4, kata contoh. Kiraan matematik kita lah. Betul-betul, wallahualam. Cuma dalam dalil ni, 2 kali lipat, 2 kali ganda. Dan tidaklah ada solat setelahnya, sampai terbitnya syahid itu bintang. Jadi tuan-tuan, rupanya, selepas semayang asar, tak ada solat. Sebab tu bila main asar ni, jangan buat ujung-ujung. Ada waktu yang diharamkan kita solat, iaitu antara asar nak pergi ke maghrib, 5 minit, 10 minit, matahari tengah nak turun tu, time tu diharamkan kita solat. Tak ada solat. Cuba kata tuan main masjid maghrib awal, kata tuan main 6:59 masuk maghrib, tuan main 6:45, kalau ikut time tu tak ada solat. Jadi tuan main solat tahiyatul masjid boleh. Sebab ada sebab. Solat sebelum duduk dalam masjid, kena solat 2 rakaat. Cuba tuan nak buat solat lain, Solat apa yang lain lah, solat sunat lain, tak boleh tuan. Hold dulu. Sebab hanya solat tahiyatul masjid saja boleh. Sebab tahiyatul masjid ni anytime, masa bila-bila main masjid boleh solat. Sebab dia tak terikat pada mana-mana masa tuan-tuan. Okey, tapi lagi, tidak akan masuk neraka seseorang pun yang mengerjakan solat sebelum matahari terbit, solat subuh. Kita kalau kita jaga solat subuh, tak masuk neraka. Dan sebelum matahari terbenam, yakni solat asar. Hadis Bukhari. Jangan pula lepas ni, aku nak main-main 2 waktu je lah. Subuh 1, asar 1. Tak masuk neraka. Dah. Jaga betul. 5 waktu tu jaga. Cuma bila main asar dengan subuh ni, lagi-lagi jaga. Lagi-lagi jangan bagi terlepas. Contohnya. Itu yang apa? Hadis sahih Bukhari tu kan. Kita pergi lagi. Ancaman bagi orang yang meninggalkan solat asar. Apa pula akibat tinggal solat asar ni? Tadi Allah haramkan kita neraka. Kemudian Allah kata dapat 2 kali lipat, 2 kali ganda. Orang yang tinggal pula apa akibat dia? Barang siapa yang meninggal solat asar, maka terhapuslah amalannya. Kacau tu kan. Kita tinggal solat asar,
hapus amalan kita. Pi haji, pi umrah, pi bawa sedekah hari itu, buat amalan soleh, buat macam-macam lah banyak benda tu hari itu. Kalau tu dalam dalil ni, terhapus amalan, tak dikira tuan. Okey tuan. Benda ni buat dah. Tapi asal saja culat, tak semayang. Asal saja tak semayang. Tak dikira amalan soleh kita. Terhapus, kosong, rugi. Kan? 20 banyak dah. Hari ni sedekah banyak dah. Tiba-tiba tak buat solat asal tuan. Tak dikira hari tu. Cuma solat lain pun penting juga. Cuma kalau tak asal ni, habis amalan kita hari tu tuan. Hadis Bukhari, Nasa'i dan Ahmad. Ibn Qayyim pula kata tuan, yang nampak dari hadis ini dan Allah lebih mengetahui, wallahu'alam, adalah bahawa yang dimaksud meninggalkan adalah dua keadaan. Pertama, meninggalkan keseluruhan solat. Tidak melaksanakan solat sama sekali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, lima waktu tak semayang terik. Ha, itu yang pertama. Kondisi yang kedua pula, meninggalkan solat tertentu. Dia tebu-tebu. Maghrib tinggal, asar buat pula, zuhur tinggal, subuh buat pula. Ha, jadi, kan? Maka hal ini menyebabkan terhapus amalan pada hari itu. Ha, itu pendapat Ibn Qayyim. Kan? Terhapus amalan secara keseluruhan adalah sebagai balasan kerana meninggalkan secara keseluruhan. Dan terhapusnya amalan tertentu adalah sebagai balasan kerana meninggalkan perbuatan tertentu. Wallahu a'lam, ni ulama pula rinci. Jadi sebolehnya umumnya jangan kita tinggal terus sebarang solat, tuan. Okey, dari yang seterusnya, orang yang terlewat tidak mengerjakan solat asar seolah-olah dia telah kehilangan keluarga dan hartanya. Ha, tuan. Dia sembahyang juga asar. Tapi tadi pergi bendang, tengok ayam, oh tak ada, pergi duduk dulu. Lepas tu pergi mana pula? Oh, pergi beli barang pula. Lepas kali semayang berapa? 6.45, 6.50. Semayang juga. Tapi Allah Nabi beritahu dalam hadis ni, Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, orang yang terlewat, tidak mengerjakan, ataupun dia melewatkan, oh, tak kerja lagi lah. Telah lah. Seolah-olah dia telah kehilangan keluarga dan harta dia. Kalau kita mak ayah hilang, habis kan? Isteri, kan? Anak-anak, kereta pun hilang tak sanggah dah. Motor hilang. Kan? Tak pun kunci motor hilang. Pening pula dah. Dia menghilang dalam rumah. Ni tak hilang terus tuan. Bayangkan. Rugi tuan. Jadi, cuba kita pelihara solat asar ni. Okey. Ancaman bagi orang yang menunda-nunda pelaksanaan solat asar sampai waktunya hampir habis. Macam mana? Barang siapa yang mendapati satu rakaat solat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapat solat asar. Contoh. Okey, bagi-bagi tidur. Allah. Main hujung dah kita tidur sebelum asar tadi. Betul Zohor. Pagi-pagi tu je 6.57 dia ambil uduk semua, Allahu Akbar, sebenarnya dapat satu rakaat. Elok bangkit rakaat kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib. Apa jadi tuan-tuan? Barang siapa yang mendapati satu rakaat solat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapat solat asar. Dia dah bangkit rakaat kedua tu, dah bangkit dapat solat asar. Kalau dia tengah duduk sembahyang Allahu Akbar, tak ada rukuk, rakaat pertama pun tak habis, tak dapat solat asar tuan. Nah, rugi. Cuma pahala tu macam mana Allah alam, itu hak Allah kira tuan. Dan yang kedua pula, itulah solatnya orang munafik. Ha, kalau jenis lambat-lambat ni, itu solat orang munafik. Sebab apa? Orang munafik dia duduk tengok matahari. Ha, duduk petang-petang. Kalau kita orang Melayu kita ni lepak-lepak, ada kopi ke apa ke contohnya, kan? Orang munafik ni dia tengok matahari terbenam. Hingga ketika matahari berada di antara dua tanduk syaitan tu, dia pun kali, "Wih, aku tak sembahyang lagi ni." Apa dia kali? Tapi sembahyang kan. Ni sifat orang munafik. Dia pun berdiri untuk mengerjakan solat asar 4 rakaat secara cepat seperti patuk-patuk ayam. Ha, ni orang munafik ni sembahyang juga, tapi dia patuk-patuk ayam. Kan? Dia tidak berzikir untuk ni Allah kecuali hanya sedikit. Hadis Muslim. Orang munafik dalam hadis ni sembahyang juga tuan-tuan. Tapi sembahyang patuk-patuk ayam, lewat-lewat. Orang kita tuan-tuan tengok balik. Bukan kata munafik, teruk pada munafik, tak sembahyang terus. Ha, kalau munafik ni berlakon juga, "Oi, matahari nak terbenam ni, tak sembahyang asar ni." Ha, tu sifat munafik ada orang kita. Tapi nak kata tuan, zaman kita ni lebih teruk pada orang munafik. Cuma tak pernah nama kata dia tu munafik saja. Tak sembahyang terus. Ha, bayangkan tuan. Jadi kita tengok balik. Sama sama balik dia kita. Kita tentu saya kita sikit lagi sana. Okey. Ada orang tanya apa nak untuk tajuk hari ni? Tentang solat tadi, apa tu tahiyat awal, duduk tahiyat awal. Dan tajuk kita ni, larangan keras meninggal solat asar. Kalau ada nak tanya, kita tanya. Okey, kalau untuk dalam minggu depan ni, kita tengok pula waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan solat. Semayang, apa tu wajib, 5 waktu. Dan sunat ni, anytime boleh.
Tapi dalam waktu-waktu tertentu ni, jangan semayang. Haram kita semayang. Berdosa besar. Ada waktu-waktu yang kita dilarang semayang. Itu dalam minggu depan. Dan waktu-waktu tu pula, diharamnya kita untuk simpan jenazah. Kalau jenazah meninggal, waktu sekian-sekian, tiga waktu ni, cuba elakkan jangan simpan jenazah. Dan tiga waktu ni, jangan semayang. Apa sebarang waktu? Solat. Kan? Itu cuba elakkan. Semayang wajib? Ya, boleh. Sebab wajib. Solat sunat ni. Tiga waktu ni, dilarang. Dan ada waktu-waktu lain, saya akan urai. Itu tajuk minggu depan. Berkata dengan waktu-waktu yang dilarang kita, solat. Kan? Ada tanya-tanya apa-apa untuk hari ini? Ada tak? Ya. Ya, baik. Sila. Ya. Ya. Ya, betul. Ya, sujud. Betul. Ya. Okey, jawapan dia betul. Bila kita sujud tu, okey, dah tunjuk sini gambar. Ada sikit, saya tunjuk sikit. Asal ada. Ketika sujud ni, macam mana sujud, yang mana yang kata-kata, kita tengok. Apa tu, jarak antara sujud badan kita tu. Sujud badan, okey, saya sujud. Okey. Sujud tak mana, saya sujud. Okey, okey. Okey, ni, apa tu tak? Macam mana tata cara sujud? Okey. Dalam ketika beliau sujud. Okey, sujud ni dia terlibat dengan tujuh anggota sujud, tuan-tuan. Kan? Okay. Merenggangkan. Yang macam sahabat kita tanya tadi, kita Nabi Habak ada satu hadis, bila sujud ni, kita kena buka. Kalau boleh tu, kita panjangkan, luaskan sikit, bawah lorong kita tu. Dan sifat yang kedua tu, kalau boleh, kita buka ketiak tu seluas mungkin. Sembahyang seorang, ya. Kita buat lagu ni. Buka ketiak seluas, boleh bawah tu. Ada sahih pula kata, boleh lalu seekor anak kambing. Ha, dan lebih kak lah kalau anak kambing boleh lalu, luas tempat tu. Cuma tak boleh pula kita terlampau hulu. Pi lonjok ke depan sangat. Terlampau, melampau pun tak boleh. Ataupun kita kainpon, masa paling hitam ni, bagi rapat sejuk, kan, tu dia rapat, pun tak boleh, berdosa. Dan tu tak boleh pula, tangan ni kita biar lantai. Duduk tak angkat terus, dia letak terus ke lantai. Itu duduk binatang buat. Ataupun anjing, tak boleh. Macam mana? Ini cara terbaik. Semayang seorang, ya, macam ni terbaik. Semayang ba'diyah lagi. Qabliyah, ba'diyah, semayang tahajud buat lagu ni. Saya kata, semayang ramai-ramai, buka sekadar yang mampu. Ustaz sunnah ni, pak, bagi kau sebelah. Oh, dia, aku tak mahu semayang kat Pak Mat ni. Dia semayang ke sigur orang je. Sunnah-sunnah juga. Tapi tengok keadaan. Berjamaah, kita kena buka sekadar yang boleh. Tak kena kau sebelah, tak mengganggu dia. Dan kita pun jangan terlampau ke depan. Ke depan sangat, sangkut punggung ke depan. Jadi, sekadar yang boleh. Itu. Sebenarnya seorang, ya, bebas macam ni. Harta sahabat tengok, aku kesian tengok Nabi. Solat sampai nampak ketiak Nabi yang putih. Dia buat bersungguh-sungguh, kan? Ha, tu kan, konsentrik semayang. Bila buat itu, kita akan rasa seronok, khusyuk semayang. Kemudian, lutut ni, ada dua pendapat. Boleh kita rapat pun boleh, nak buka pun boleh. Di situ Nabi tak buat dengan jelas. Satu tu selesa nak buka kangkang ketika sujud tu boleh, atau rapat kedua lutut tu boleh. Cuma kaki belakang tu, kan, kita tengok sini, kan, ada hadis sahih, Nabi dia, apa tu, dia bagi, apa tu, bertemu kaki dia. Ha, ni, bertemu. Cuma kalau nak buka ujung kedua kakinya di tanah. Masih sahih, masih boleh buat. Cuma nak tepat tu, kalau boleh kita pergi rapat. Sebab ada hadis kata Nabi yang rapat dengan kaki dia, dua-dua tu. Dan jari pula, kita tekan. Bila sekadar letak saja, kita tekan, kalau boleh, kan. Betul-betul bila kita baca kan, satu-satu-satu dengan berdalam. Dan Allah Alam pun tanya ni. Ada tak tanya lagi yang lain? Ada tak? Kalau tak kita tahu sikit-sikit, hari ni kita ambil satu bab tu. Jadi kita tahu banyak, boleh apa ni? Banyak Ustaz Abang. Bila cerita balik, tak tahu. Satu pun tak buat. Baik buat satu-satu. Hari ni fokus tang sujud, tang rukuk, tang sebagainya. Esok pula tambah pula. Jadi istiqamah buat. Itu yang Nabi mahu. Tahu sikit, buat sentiasa. Tahu banyak, tak buat apa. Bayar balik. Dan Allah Alam Tuhan. Dan insyaAllah kita sambung ke depan pula. Nah. Subhanakallahumma bihamdika. Syudhi lantas tu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.
imam saya ni.